Kita buat cemilan dari tape, bahan tape. Ini yang biasa dibuat ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya ada tape, cemilan rumahan. Ini gula, cemilan buat karena ini bulan puasa, kita buka pakai cemilan tape goreng. Ini enggak pakai yang bahan-bahan yang sulit ya, hanya 3 bahan aja, 4 dengan terigu, air, gula, dan tape, garam secukupnya. Terigunya dikira-kira saja karena tapenya juga nggak banyak. Cukup karena buat lapisan aja. Dan sedikit garam. Cumput garam. Ya, boleh lebih asin lagi boleh biar agak sedap. Biar wangi pakai vanili, vanili bubuk. Kita airkan secukupnya aja dulu, jangan banyak-banyak. Ini buat lapisannya aja ya. Cara buatnya gampang ya. Ini seperti biasa kita buat. Aduk terus sampai rata. Nah, ini hasilnya seperti ini, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kita ganti sendok yang tadi, sendoknya kurang keras atau lembek. Ini kita masukkan satu persatu. Kita pipihkan agak itu ya, agak dipipihkan sedikit biar tidak munjung ke atas. Untuk sementara kita balut semuanya, baru siap digoreng. Kita siapkan wajan dan minyak panasnya. Secukupnya, tunggu sampai panas, minyaknya panas baru kita kira-kira sudah panas ya. Kita masukkan satu persatu sampai ketutup bahannya, itunya sampai ketutup ya tapenya. Kita masukin satu persatu dengan api sedang aja ya.
sudah menguning, diangkat satu persatu. Kita masukkan lagi. Tunggu sampai matang. Kita balik, walaupun belum matang, biar rata, biar matangnya nanti enak rata. Siap. Sip. Tunggu sampai matang. Kita balik. Tunggu sampai kira-kira sudah matang. Kita angkat. Sudah jadi, siap untuk dihidangkan untuk berbuka puasa, karena ini bulan puasa. Jadi kita tunggu sampai berbuka.